Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya sebelumnya, saya sudah tunjukkan bagaimana cara mereset handphone Vivo Y91C. Tapi kendalanya kali ini adalah akun Google-nya masih terkunci. Baik, simak saja video kali ini. Step by step akan saya tunjukkan satu per satu. Kita coba ulangi. Ya, lewati jaringan sementara. Lalu berikutnya kita coba lainnya. Setuju, kita terus next pengaturan. Untuk kali ini kita lewati dulu. Next berikutnya. Next lewati, kita coba gunakan sekarang. Cek dan ya, masih terkunci RRP akun Google-nya. Kita ulangi sekali lagi. Di tahap ini akan berbeda sedikit dari tahap sebelumnya. Di sini sementara kita lewati dulu untuk atur jaringannya. Lalu ke bawah lainnya. Setuju. Next. Untuk pengaturan wajah dan kata sandi, kita coba untuk masuk ke pengaturan. Kita coba bikin pola aja, bikin pola yang mudah diingat. Sini saya coba bikin L. Pertanyaan keamanan kita isi apa, nama sekolah dasar yang mudah aja, SD Sahabat Tentil ada ya, biar memudahkan aja. Selesai. Di sini kita kembali aja dulu. Kembali sampai ke pengaturan jaringan. Di sini kita hubungkan ke jaringan WiFi. Boleh lewat jaringan data seluler. Di sini saya coba gunakan jaringan WiFi untuk terhubung ke internetnya. Setelah terhubung, kita klik berikutnya. Jangan salin. Lalu tunggu beberapa saat. Memeriksa info. Nah, ini kita gunakan pola yang tadi kita buat sebelumnya. Masukkan, memeriksa info, tunggu sebentar, beberapa menit, sekitar 1-2 menit. Iya, kita klik lewati saja. Otomatis kita sudah membypass akun Google-nya. Kita lewati. Berikutnya lewati saja. Kita coba. Dan alhamdulillah, akun Google FRP-nya sudah tidak terkunci lagi. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.